Jadi di antara keutamaan Isra wal Mi'raj adalah seseorang yang mendoakan orang tuanya itu akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah waktu Nabi Muhammad datang ke Sidratil Muntaha, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salam dari Allah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat untukmu, rahmat untukmu, barokah untukmu dari Allah wahai Nabi. Dijawab oleh Nabi, keselamatan bagi kami dan hambamu yang soleh. Dan hambamu yang soleh. Nah, hamba yang soleh itu pernah disebut oleh Rasul di Sidratil Muntaha di hadapan Allah, didoakan hamba soleh untuk selamat. Kira-kira apa ditolak doa di Sidratil Muntaha di depan Allah langsung? Tidak mungkin. Doa itu pasti diterima oleh Allah. Keselamatan bagi orang yang soleh. Masalahnya apa jadi orang soleh? Tentu tidak hanya cukup dengan diberi nama soleh. Tidak cukup. Ya apa caranya? Doakan orang tua. Maka jenengan termasuk orang soleh. Walaupun solehnya kadarnya entah berapa persen. Orang yang suka mendoakan orang tuanya termasuk anak soleh. Soalnya kalau anak anda mati, in kotoa amaluhu ina mikalat, pedot putus pahalanya kecuali tiga hal. Apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bisa dimanfaatkan, atau anak soleh. Kriterianya anak soleh apa? Ya ulahu yang suka mendoakan orang itu. Jadi hitungannya begini, kalau seseorang mendoakan orang tuanya maka dia anak soleh. Ojo mendoakan orang tua, semarin ngeplak orang tuanya. Ya Allah berikan orang tua saya selamat keselamatan di luar akhirat. Habis bunga no, tapi ibu ini disentak. Ya tidak boleh. Semoga ibu saya begini orang yang mendoakan orang tuanya berarti dia soleh. Kalau dia soleh, berarti dia mendapatkan doa Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha. Karena Rasulullah mengatakan keselamatan bagi kami dan hambamu yang soleh. Jelas? Jelas? Jadi seseorang yang mendoakan orang tuanya sama dengan soleh. Orang yang soleh mendapat doa dari Nabi Muhammad. Walaupun kadar solehnya gak 100%, tentu perlu sholat, wis aku gak ibadah apapun pagi sampai tembus pagi hanya mendoakan orang tua, ya keliru. Tetap ibadah, cuman minimal doakan orang tua, maka insya Allah jadi orang selamat di dunia wal akhirah.